Dejando la marillando, marillúa leo de ta mobilang ale katong dua sa. Ini lagu yang membuat beta jatuh hati dengan kota Ambon. Akan pemakna tentang kerukunan. Jadi dunia tahu, Ambon ini kota yang cinta damai. Makanya, beta suka menyanyiakan. Itu juga yang nanti beta mau cerita. Tapi sebelumnya, kasih kenal dulu. Beta pun nama Ludwika Huri. Cukup panggil beta Odik. Sejak lahir sampai sekarang, beta sering pernah tinggalkan Ambon. Karena kota ini sangat beta cinta. Salah satunya itu tadi, di sini damai. Ini ikon kebanggaan katong warga Ambon jadi buktinya, gong perdamaian ke-35 di dunia. Di Indonesia sendiri, gong perdamaian hanya ada 5, di Ciamis, Jawa Barat, di Jogja, di Bali, dan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Bukan sing ada alasan, gong perdamaian ini badiri mega di beta pung kota. Ada maknanya, ada cita-citanya, sama dengan beta, dengan seluruh warga ingin kota ini damai sing ada kerusuhan lain. Dulu memang pernah meletus konflik komunal atau konflik antar kelompok masyarakat di Provinsi Maluku. Peristiwa ini jadi cerita kelam di era 1999. Waktu itu warga saling serang, perbedaan agama jadi kambing hitam. Sekarang su beda cerita. Kalau Ali datang kemari, sing ada konflik lain. Apalagi kalau Ali berkunjung ke negeri Wayami, negeri tempat beta tinggal. Negeri artinya desa. Negeri Wayami masih berada di kota Ambon. Kalau mau ke sini, akan pun jarak 10 menit saja. Naik oto dari Bandara Patimura. Sebagai warga, beta bangga pada negeri beta, karena negeri ini menyandang predikat istimewa, yaitu negeri perdamaian. Bukan tanpa alasan, gelar diberikan, karena Wayami ini satu-satunya negeri di Pulau Ambon yang tidak terpengaruh oleh konflik. Biar beda agama sejak lama, katong hidup damai. Kuncinya satu, saling menghargai. Di sini, katong pun aturan negeri yang katong sepakati. Misalnya, sing boleh ada yang menghina atau memberi julukan buruk pada siapapun, termasuk pada saudara yang berbeda agama. Waktu konflik terjadi, warga di sini pun pantang ikut serta. Katong pun komitmen kalau su ikut dalam konflik, sang diterima lagi oleh warga negeri Wayami. Itu sebabnya negeri katong jadi percontohan buat negeri-negeri lainnya di Ambon. Di sini, sehari-hari, kegiatan apapun dikerjakan bersama. Semua, sebisa mungkin, pasti ikut serta.
Katong juga selalu musyawarah, pertentukan setafal yang menyangkut kepentingan negeri. Kedamaian dan toleransi saat ini seng lepas dari upaya katong pun para pendahulu. Dolo ada tim 20 namanya yang terbentuk parjaga negeri dari permusuhan dan pertikaian. Dalam tim, Bapak Raja, para pemuka agama, dan ketua adat bersatu. Bahu-membahu upayakan negeri damai dan tenteram selalu. Sekarang, tim 20 seng ada lain, tapi semangat damai dan toleransi tetap terjaga. Contohnya, menyambut hari besar keagamaan apa sah, semua saling bantu. Sama dengan menjelang Natal nih, jauh-jauh hari, katong nempik bunda lainnya biasanya mulai hias negeri. Supaya indah toh. Nah, saudara umat muslim, ikut membantu. Pokoknya, semua ikut kontribusi, mulai anak-anak sampai orang tua. Sumbang tenaga, atau sumbang apa saja. Apa yang dong punya, dong kasih. Karena yang penting, semua bersama, saling bantu, saling menjaga. Lampu berapa? Bagus toh, katong pun suara. Jang mangko orang Ambon, kalau seng punya suara merdu macam begini. Beta di Tambang-Tambang nih, tak gabung dalam kelompok paduan suara Hutu Mese. Hutu Mese artinya berjuang dalam tantangan. Nah, lagu-lagunya akan jadi persembahan saat perayaan Natal nanti. Makin dekat hari raya, katong memang makin rajin perlatihan. Bisa 3 kali seminggu. Katong biasa latihan di gereja Maranatha. Maranatha adalah salah satu gereja terbesar di Ambon. Presiden Soekarno langsung yang berikan, khusus untuk masyarakat Ambon. Tahun 1954. Sutuai. Tapi masih ada lagi gereja yang lebih tua. Namanya Gereja Immanuel. Bangunannya berdiri sejak tahun 1659. Bukan hanya jadi gereja tertua di Ambon, Gereja Immanuel juga bersejarah. Bangunannya merupakan warisan bangsa Eropa ketika mengambil rempah-rempah di Tanah Maluku abad ke-16 lalu. Saat kerusuhan, gereja ini sempat rusak, tapi warga negeri Hila yang mayoritas Muslim membangun kembali gereja.
parcis seperti bentuk semula. Sampai sekarang, dong masih iko parjaga akan. Nah, selain gereja tua di kecamatan yang sama, yaitu ada juga berdiri masjid tertua di Ambon, namanya Masjid Wapawe. Masjid Wapawe dibangun pada abad ke-14 oleh Kesultanan Jailolo dari Maluku Utara. Akan bagus, akan juga istimewa, karena rangka konstruksi masjid sing pakai paku sama sekali. Sempat renovasi beberapa kali. Sampai sekarang, masjid masih kokoh berdiri. Juga masih berfungsi untuk ibadah dan mempelajari agama. Jadi sebagian bukti, kalau toleransi di Ambon tuh su ada dari dulu. Apapun agamanya, sing pernah jadi soal. Samo bisa membaur jadi satu. Ini satu lain, tanpa beta deng pemuda lainnya biasa berkumpul sama-sama. Para salurkan seni dan kreativitas. Akan pun nama rumah Papa Risa. Papa Risa artinya rumah bersama. Sesuai dengan akan pun nama, siapa sa dari komunitas apa sa boleh bergabung. Akan pun kegiatan, mulai seputar pendidikan, pariwisata, sampai teknologi informasi. Juga tentunya itu tadi, seni. Gelok perjalanan, hilang tanpa jejak. Separuh kau kacuri dan kau berlari. Masihkah kau bisa kembali dan memberi? Bagi terjun ke dasar jurang dalam terbang karena alarm berbunyi. Hingga terkadang kau yang terjadi, berlari. How long, how long you still run away and disappear? Yeah, while your face still coming in my dream. Rumah ini sempat pernah sepi. Badirinya rumah Papa Risa bermisi sama seperti negara. Sehingga itu yang namanya suku, ras dan agama. Yang penting sama pun tujuan sama. Semangat membangun diri, Maluku juga tanah air beta, Indonesia. Satu semangat, satu tekad yang katong sebut yang Ambon bergerak. Natal sadikelai tiba, suasananya pun makin terasa sah. Saat seperti ini di Ambon, penjual hiasan Natal semakin ramai. Toko-toko seperti ini adanya musiman. Buka biasanya mulai bulan 10 sampai selesai hari raya. Toko yang sehari-hari berjual pakaian misalnya,
jelang Natal biasa alih fungsi bajual macam-macam dekorasi. Nah, di rumah, hiasan-hiasan mulai dipasang. Beta biasa hias rumah dengan pohon Natal, sama-sama dengan beta pun mama. Tuhan kasih beta mama yang hebat. Sendiri, mama kasih besar beta. Mama Jo yang ajar beta tentang cinta kasih pada sesama. Makanya, beta selalu bersyukur atas apa yang Tuhan kasih pada beta. Rasa syukur itu beta wujudkan diantaranya lewat doa dan puji-pujian. Katong semua merayakan Natal itu sing harus mewah, walau sederhana dan penting penuh makna. Bermakna pada diri sendiri, keluarga juga sesama, bagi yang merayakan maupun yang sing merayakan. Contoh kecilnya, Natal juga bisa jadi rezeki para beta pun saudara-saudara, Ali dan Opan. Dong su biasa setiap jalan Natal kebanjiran pesanan buat lukisan bertema rohani dari kerang. Dong dua muslim, tapi dong sing pernah pandang itu. Dong su tekuni kreasi ini sejak lama. Deng peralatan sederhana, Dong dua bisa buat lukisan kerang bagus sekali. Seng heran kalau pesanan lukisan biasa sampai ratusan setiap jelang Natal. Dong juga seng pasang harga yang mahal. Satu lukisan, dong harganya mulai 175.000 sa. Dari Ambon, pesanan juga datang dari luar kota. Buat hiasan rumah, sekolah, ataupun gereja. Kalau Ali datang ke Ambon, bisa datang ke sini. Bisa lihat proses buat dan hasil-hasil jadinya. Sempatkan juga datang kemari, Gua Maria. Hari ini, katong mau buat tamang Petra, beta pun tamang yang beragama Katolik, siara di Gua Maria. Gua Maria ini baru diperbaiki. Waktu kerusuhan, gua sempat dirusak oleh orang-orang yang sing bertanggung jawab. Sekarang, sama su bagus, seperti dulu lain.
Jadi, Pesiara bisa kembali berdoa dengan khusyuk dan tenang di sini. Itu tadi sedikit cerita dari beta pun kampung halaman Ambon tercinta, kota damai penuh toleransi. Harapan beta tentu sah semua bisa terus terjaga supaya bukan hanya jadi riwayat tapi jadi kenyataan sepanjang hayat. Indonesia bagus.